الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من المرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah dan ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama ikhlaskan niat kita menghadirkan diri ke majlis ilmu pada malam ini. Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Alhamdulillah, semua baik. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Nahan nafsanil hawa." Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang yang melawan hawa nafsu mereka. Allah telah memuji orang-orang yang apabila nafsu mereka mahu tarik diri untuk buat kejahatan, mereka melawan nafsu, mereka mengalahkan. Kerana nafsu adalah musuh yang besar bagi seseorang, sehingga para ulama berkata, a'da a'daika nafsuka allati baina jambaik. Mafhum daripada kata-kata ini, musuh yang besar bagi kamu adalah hawa nafsu kamu. Ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya'i Ulumiddin. Maka seorang yang mahu selamat di hari akhirat dan mahu capai darjat yang tinggi di hari akhirat, hendaklah dia bermujahadah dan berusaha untuk melawan hawa nafsunya. Apabila hawa nafsunya mahu tarik dia untuk buat kejahatan, hendaklah dia jangan ikut hawa nafsunya. Hendaklah dia melawan hawa nafsunya dan kalahkan hawa nafsu itu. Kebiasaannya manusia ini suka banyak makan dan banyak tidur dan banyak rehat dan banyak ikut hawa nafsu buat kejahatan. Banyak dosa, banyak dosa dan maksiat yang manusia jatuh ke dalamnya berpunca kerana dia ikut hawa nafsu. Maka kalau seseorang ikut hawa nafsunya dalam buat kejahatan, kesannya akan sampai dia ke satu martabat yang sangat rendah, dan ini tidak baik bagi dia. Orang yang kuat hendaklah berusaha untuk mengalahkan hawa nafsu, kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisa asyadidu bis-sur'ah walakin asyadida man ghalaba nafsah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya orang yang kuat bukanlah orang yang dapat mengalahkan orang lain dengan kekuatan badannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang kuat bukannya orang yang hanya bila dia gusti dengan orang lain dia akan menang. Itu bukan orang yang betul-betul kuat.
Tapi orang yang betul-betul kuat adalah orang yang mampu untuk lawan dan kalahkan hawa nafsunya. Itu orang yang kuat. Muslimin dan muslimakumullahu ta'ala, maka kalau kita belajar ilmu tasawuf dan kita kaji tentang ilmu tasawuf, kita akan dapat seorang mursyid, seorang guru, biasanya apabila dia nak buat taslik, dia nak lalukan anak muridnya dalam suluk, nak terbiah, nak didik anak muridnya, maka biasanya antara kaedah yang sangat penting yang mereka akan gunakan adalah memberikan latihan-latihan, bentuk-bentuk latihan kepada anak murid, yang latihan ini bertujuan untuk untuk melawan hawa nafsu mereka. Maka seorang guru yang sufi, seorang guru yang sufi biasanya mungkin kita dapat tengok seorang guru, dia akan suruh anak muridnya, mungkin dia kata pada anak muridnya, dia tetapkan apa makanan yang beliau nak makan. Ini kalau orang yang tak biasa dengar, tak biasa berkaji ilmu tasawuf, mungkin dia rasa, sebahagian orang rasa pelik. Tapi dalam ilmu tasawuf ada guru yang sufi, dia buat seperti ini. Dia mungkin bagi tahu pada anak murid, dia tetapkan, mungkin dia kata, kamu dalam tempoh 6 bulan hanya makan roti dan air. Ataupun mungkin dia kata, kamu dalam tempoh 2 bulan hanya makan nasi putih dan air. Ataupun mungkin dia kata pada dia, kamu dalam tempoh 6 bulan ini jangan tidur atas tilam yang tebal, tidur atas karpet. Kenapa dia buat seperti ini? Ada tujuan sebenarnya di sebalik latihan-latihan ini. Bukan makna dari latihan ini bahawa haram untuk kita makan pelbagai jenis makanan. Tak, bukan maknanya. Tak haram kalau kita nak makan hari ini ayam KFC, esok nasi goreng paprik, lusa char kway tiaw. Tak haram untuk kita buat seperti itu. Tidak haram untuk kita tidur atas tilam yang tebal. Tak haram, tidak berdosa. Tapi kenapa guru-guru yang mursyid ini mereka buat latihan-latihan seperti ini kepada anak murid mereka? Tujuannya untuk membiasakan anak murid mereka melawan hawa nafsu. Kerana itu mereka tetapkan untuk buat perkara-perkara yang tertentu. Apabila nafsu biasa, seorang sudah biasa melawan hawa nafsunya, maka sampai saat dan ketika bila nafsunya ajak untuk buat perkara haram, mudah bagi dia untuk lawan dan tolak apa yang nafsunya mahu buat. Apabila sampai saat dan ketika nafsunya mahu tarik dia daripada buat yang wajib, mahu lemahkan dia daripada buat yang wajib, mudah bagi dia untuk lawan nafsunya dan laksanakan terus yang wajib. Muslimin dan muslimat, zaman dahulu diriwayatkan ada dua orang salih daripada kalangan awliya Allah, wali, yang mana satu ketika mereka bertemu. Satu orang daripada dua wali ini, seorang wali ini dia ada karamah, yakni satu perkara luar biasa yang Allah kurniakan pada dia. Apa karamah dia? Dia boleh terapung atas udara. Maka orang tanya kepada dia, bagaimana kamu sampai ke tahap ini? Kata wali itu, bimukhalafatin nafs, dengan melawan hawa nafsu. Dengan melawan hawa nafsu, seorang sampai ke darjat yang tinggi. Adapun hanya ikut hawa nafsu, maka ini akan bawa seorang ke martabat yang rendah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kerana itu juga kita dapat para orang-orang yang salih, mereka ini kebiasaannya akan lawan hawa nafsu mereka walaupun pada sebahagian perkara-perkara yang mubah, yakni pada sebahagian perkara-perkara yang harus di sisi syarak. Walaupun perkara itu tidak haram di sisi syarak, kebiasaan para orang salih ini, mereka lawan nafsu mereka pada perkara, pada sebahagian perkara yang harus, supaya tidak
bawa mereka kepada perkara yang makruh dan tidak bawa mereka kepada perkara yang haram. Muslimin dan muslimat, maka kita juga hendaklah biasa latih hawa nafsu kita. Kalau kita biasakan diri, macam mana apa yang kita belajar ini, kita boleh belajar apabila kita keluar dari surau malam ini, jangan semua perkara yang nafsu kita mahu kita ikut. Jangan semua perkara yang nafsu kita mahu kita ikut. Walaupun perkara itu perkara yang harus. Misalnya hari ini nafsu kata, nafsu mahu makan ayam KFC yang ada sos warna merah dan putih yang baru tu. Saya cuba dah sekali. Tuan-tuan dah cuba? Belum? Dah cuba sekali? Belum lagi? Katakan nafsu mahu cuba ini. Okey, mungkin hari ini pergi makan ayam KFC. Tapi bukan setiap hari macam itu. Bukan setiap hari nafsu kata mahu ini, ambil itu. Mahu ini, ambil itu. Jangan turuti hawa nafsu pada semua perkara yang kita mahu. Lawan nafsu. Kata, sudah. Minggu ni dah makan sekali KFC luar. Lagi 6 hari, nasi dengan telur goreng. Contohnya begitu. Kesannya, kenapa? Yakni orang soleh, bila mereka lawan nafsu mereka pada sebahagian perkara-perkara yang harus ini, ini membantu didik nafsu, maka mudah bagi mereka untuk lawan apabila nafsu ajak untuk buat yang haram. Tuan-tuan pernah rasa tak seperti itu? Yakni apabila sudah lawan nafsu dan biasakan diri tak ikut nafsu, maka rasa diri mudah untuk buat amal taat, mudah untuk laksana perintah Allah, dan mudah untuk tinggalkan dosa dan maksiat. Pernah tuan-tuan rasa seperti itu? Pasti pernah. Bukankah tuan-tuan dapat diri tuan-tuan dalam bulan Ramadan ringan untuk buat amalan soleh, sehingga mampu solat sunat tarawih 20 rakaat dan mampu baca Al-Quran muka surat yang banyak daripada tuan-tuan biasa baca pada bulan lain, dan ramai orang mampu bangun qiyamul lail dalam bulan Ramadan, dan ramai orang yang mampu tinggalkan mengumpat tentang orang lain di bulan Ramadan. Pernah rasa begitu? Rasa ringan untuk buat taat, rasa ringan, mudah untuk tinggalkan dosa. Kenapa? Bulan Ramadan kita latih hawa, kita lawan hawa nafsu. Bukankah bulan Ramadan kita puasa di siang hari? Bukankah bulan Ramadan kita tahan nafsu kita dari makan dan minum daripada masuk waktu subuh sampai terbenam matahari? Maka ada kesannya, walaupun kita buat puasa itu, itu ibadah yang difardukan Allah ke atas kita, tapi ada kesannya pada hawa nafsu. Maka orang yang ahli sufi, mereka bukan sahaja lawan nafsu di bulan Ramadan, mereka juga lawan nafsu mereka, buat latihan-latihan melawan nafsu mereka hatta pada bukan, pada bukan bulan Ramadan. Kerana mereka tahu nak berjaya berhajat kepada mujahadah melawan nafsu. Inilah cara untuk seorang berjaya dunia dan akhirat, melawan hawa nafsu. Muslimin dan muslimat rahimakumullahu taala. Dan ada musuh yang kedua yang seorang kena beri perhatian tentangnya kalau dia mahu selamat di hari akhirat. Siapakah musuh yang kedua? Asy-syaitan. Syaitan adalah juga musuh yang besar bagi kita. Syaitan mahu lihat kita gagal di hari akhirat. Syaitan mahu tarik kita dalam dosa, dan syaitan mahu jauhkan kita daripada ketaatan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Innas syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Allah berfirman, "Fattakhidhuhu aduwwa." Mafhumnya, ambillah syaitan sebagai musuh kamu. Syaitan adalah musuh kita. Kata ulama, syaitan ini bagaimana cara dia berusaha untuk tarik kita daripada kebaikan ke arah kejahatan? Dia memberikan al-waswas, al-waswas. Dia mencampakkan lintasan-lintasan hati. Yang mana lintasan-lintasan hati itu tujuannya untuk melemahkan kita. Melemahkan kita daripada buat yang taat, dan melemahkan kita daripada meninggalkan maksiat. Maka seorang kena ambil iktibar dan kena sedar bahawa kalau dia dapat dirinya ada lintasan hati, yang mana lintasan hati itu
Kalau dia buat akan jauhkan dia dari kebaikan. Ingatlah, lintasan-lintasan hati, ada lintasan-lintasan hati yang datang daripada syaitan. Seorang nak datang solat berjemaah di masjid, mungkin akan terlintas di hati dia. Syaitan mungkin kata pada dia, ha, kamu dah tiap-tiap hari datang surau 1E. Hari ini duduk rumahlah, makan Maggi Cup, rehat. Ha. Seorang nak datang majlis ilmu, ha, mungkin habis solat bagi salam. Kan? Ha, tengok Ustaz Dr. Azam ada. Ha, nak duduk, tinggal dengar majlis ilmu ke nak bangun balik? Ha, mungkin syaitan akan bisik. Mungkin syaitan akan cakap pada kamu waktu itu, ha, kamu datang majlis ilmu ni buat apa? Datang dengar perkara yang kamu dah pernah dengar banyak kali dah. Kamu dah belajar lama. Kamu ni alim. Jadi ingat, kita dapat lintasan hati dari syaitan ini dalam bentuk lintasan hati. Bukannya kita nampak syaitan depan mata kita dan cakap dan apa kita tahu itu suara syaitan. Bukan begitu. Syaitan ini dia berusaha untuk sesatkan kita dengan cara mencampakkan lintasan-lintasan hati, kata ulama. Maka ingat, ada lintasan-lintasan hati daripada syaitan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka orang yang mahu selamat di hari akhirat, hendaklah dia ingat bahawa dia ada dua musuh yang besar, iaitu nafsu dan juga asyaitan. Kadang-kadang seorang dapat dirinya lemah, dia mahu lawan nafsu, dia mahu tolak was-was daripada syaitan. Kadang-kadang seorang rasa lemah, dia mahu buat kebaikan, dia nak bangun qiyamul lail, tapi hari-hari dia tak dapat bangun qiyamul lail. Dia mahu datang solat berjemaah di masjid, tapi dia rasa dirinya lemah. Dia ada dosa yang dia buat hari-hari, yang mata dia tengok hari-hari, tapi dia tak mampu nak tinggalkannya, dia rasa dirinya lemah. Dia mahu tinggalkan dosa itu. Kalau orang dapat dirinya dalam keadaan ini, kata ulama, kata guru kita, orang ini sebenarnya dalam keadaan yang sakit. Orang yang sakit perlukan ubat, berhajat kepada ubat. Bukan hanya sakit yang fizikal, macam demam, macam batuk, macam selsema yang perlukan ubat. Hati juga perlukan rawatan. Di manakah tempat untuk orang yang sakit ini dapat ubat? Kalau dapat dirinya dibelenggu dengan dosa, lemah, tak mampu tinggalkan dosa, dan dapat dirinya tak mampu nak buat ketaatan, tak dapat nak buat ketaatan yang dia mahu buat kerana dia rasa dirinya lemah, tempat ubat bagi orang yang sakit ini adalah di majlis-majlis ilmu. Tempatnya di majlis ilmu yang ada padanya guru yang mendidik hati-hati manusia. Majlis ilmu yang ada padanya guru yang mengajarkan ilmu yang menjadi perisai untuk tolak, untuk lawan syaitan dan untuk kalahkan hawa nafsu. Majlis ilmu yang ada padanya guru yang betul-betul mahu didik dan terbiah dia, yang ajar dia dengan ikhlas supaya dia jadi orang yang bertakwa dan selamat di dunia dan di akhirat. Maka tidak hairan kalau tuan-tuan balik rumah, kalau tuan-tuan kaji tentang para ulama-ulama silam zaman dahulu, tuan-tuan akan dapat, tuan-tuan kaji kehidupan mana-mana ulama yang besar, ulama yang terkenal zaman dulu. Kalau tuan-tuan kaji tentang kehidupan mereka, pasti tuan-tuan akan dapati dalam hidup mereka, mereka ada guru yang murabbi. Ini istilah dalam ilmu tasawuf, dipanggil guru yang murabbi. Biasanya para ulama-ulama yang besar dalam Islam, mereka ada banyak guru. Bagus kalau seseorang nak belajar ilmu agama, dia banyakkan gurunya, dia dengar daripada banyak guru. Ini biasa para ulama sebegini, mereka dengar dari guru itu dan dengar dan belajar daripada banyak guru. Tapi kalau kita kaji dalam hidup ulama, dalam ramai-ramai guru itu pasti mereka ada seorang guru yang mana mereka anggap itu sebagai guru yang murabbi, yang didik mereka. Biasanya perjalanan ulama jadi ulama besar begitu. Ada seorang guru yang dia akan mulazamah, dia rapat dengan guru itu, dia guru itu betul-betul bimbing dia untuk jadi orang yang bagus. Maka ini perlu untuk seorang
untuk seorang dapat capai darjat yang tinggi di hari akhirat, perlu kepada seorang guru yang dan ilmu yang benar. Amma ba'du muslimin dan muslimat rahimakumullahu taala, kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan taufik dalam diri kita dan berikan kekuatan kepada kita untuk melawan hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah taala malam ini kita akan sambung dalam kitab Al-Awjaz. Kita sampai di mana? Babus Salat, muka surat 28, 29, 31 ke? 31. Baik, insyaallah taala pada malam ini kita akan masuk babus salah, bab yang membahaskan tentang salat. Kata penulis rahimah, awal waktu zuhur zawal syams wa akhiruhu masir dhill kulli shay'in mithluhu ghayra dhill istiwa. Kata penulis rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, awal waktu zuhur ialah apabila gelincir matahari, dan akhir waktu zuhur pula ialah apabila bayang setiap sesuatu jadi seperti panjang objek ditambah dengan bayang istiwa. Apakah yang dimaksudkan dengan penulis? Penulis memulakan bab membahaskan tentang bagaimana diketahui masuk waktu salat. Bagaimana kita tahu masuk waktu salat fardu? Salat fardu yang wajib dilaksanakan oleh orang Islam ada lima. Salat subuh dan salat zuhur dan salat asar dan salat maghrib dan salat isya. Penulis mulakan dengan menyebut bagaimana diketahui masuk waktu zuhur. Kenapa sini penulis mula dengan waktu zuhur? Kenapa tak mula dengan sebut tentang waktu subuh? Kata ulama, waktu salat zuhur adalah salat yang pertama yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunaikan setelah difardukan salat ke atasnya. Kita tahu tentang sampainya wahyu kepada baginda Rasulullah tentang kefarduan salat pada malam Mi'raj. Setelah difardukan salat ke atas, setelah disyariatkan difardukan salat, setelah Rasulullah terima wahyu tentang kefarduan salat, maka salat yang pertama yang baginda Rasulullah tunaikan adalah salat zuhur. Jadi kebiasaan, kalau kita tidak hairan tengok dalam kitab-kitab fiqh, bila bahas tentang masuk waktu salat, mula dengan sebut tentang waktu zuhur. Maka kata penulis, bagaimana kita nak tahu masuk waktu zuhur? Kata penulis rahimahullah, awal waktu zuhur ialah apabila gelincir matahari. Yani apabila matahari tergelincir ke arah barat. Ke arah barat. Kerana matahari ini dia terbit daripada timur dan dia akan terbenam di barat. Matahari terbit dan dia akan naik tinggi sampai ke satu tahap yang mana matahari ini akan berada betul-betul tengah-tengah di antara timur dan barat. Bagaimana kita tahu matahari telah sampai ke tahap ini? Kalau ada pen. Kalau ada satu objek yang ada baginya bayang-bayang. Bila ada matahari, ada baginya bayang-bayang. Kebiasaannya. Dan matahari, kita letak objek itu di tengah kawasan yang lapang. Di bawah cahaya matahari. Maka apabila matahari terbit daripada arah timur dan dia naik, maka bayang-bayang akan terhasil di sebelah
di sebelah barat. Bayang-bayang bagi pen ini akan terhasil di sebelah barat. Dan pada mulanya bayang-bayang itu panjang kerana matahari itu rendah. Tapi semakin matahari itu naik tinggi dan tinggi dan tinggi, bayang-bayang itu akan mula pendek dan pendek dan pendek. Sampailah apabila matahari itu berada di tengah-tengah antara timur dan barat, maka ketika itu bayang-bayang itu dia sampai kepada tahap yang paling pendek, yang mana dia takkan memendek dah selepas itu. Kerana setelah dia gelincir ke arah barat, dia akan mula memanjang kembali. Bayang-bayang yang pendek itu akan mula memanjang kembali ke arah timur. Dan semakin matahari terbenam dan hampir ke arah terbenam ke arah barat, maka bayang-bayang itu akan mula memanjang ke arah timur. Maka bila sampai ke tahap bayang-bayang yang terhasil itu bayang-bayang yang terpendek. Tadi mula-mula masa matahari terbit dari timur, bayang-bayang panjang, tapi makin lama makin pendek. Bila matahari berada di tengah-tengah antara timur dan barat, bayang-bayang itu yang terhasil itu bayang-bayang yang paling pendek. Kemudian bila matahari turun ke arah barat, maka bayang-bayang itu mula memanjang kembali ke arah timur. Jadi saat bayang-bayang itu mula memanjang, kalau bayang-bayang itu daripada panjang yang paling pendek, kemudian dia mula memanjang ke arah timur, itu tanda matahari sudah tergelincir ke arah barat. Dan tergelincirnya matahari ke arah barat itu menandakan telah masuk waktu zuhur. Jelas tuan-tuan? Saya ulang sedikit. Apabila matahari terbit dari timur, bayang-bayang bagi pen ini terhasil di sebelah barat. Kemudian bila matahari berada di tengah-tengah antara timur dan barat, bayang-bayang itu paling pendek ketika itu. Paling pendek. Bayang-bayang yang terhasil ketika matahari berada tengah-tengah antara timur dan barat itu ada istilah baginya. Dipanggil bayang itu sebagai bayang-bayang istiwa. Apa nama dia tuan-tuan? Bayang-bayang istiwa. Kemudian bayang-bayang itu dia mula memanjang ke arah barat, ke arah timur, kerana matahari mula tergelincir ke arah barat. Maka itu menandakan telah masuk waktu zuhur. Kemudian setelah matahari itu mula tergelincir ke arah barat, dia akan mula merendah ke arah barat. Dan bayang-bayang yang terhasil mula memanjang ke arah timur. Apabila bayang-bayang yang terhasil itu panjangnya sudah sama dengan panjang objek itu ditambah dengan panjang bayang-bayang istiwa, maka sudah masuk waktu asar. Sebagai contoh, kalau tadi masa matahari berada tengah-tengah antara timur dan barat, bayang-bayang yang paling pendek itu, yang bayang-bayang istiwa itu, kalau panjangnya, it might be said, kalau panjangnya 1 cm. Dan pen ini panjangnya, it might be said 10 cm. Kalau pen ini panjangnya 10 cm, dan bayang-bayang istiwa yang pendek itu 1 cm, soalannya, bila bayang-bayang jadi panjang berapakah, maka dikira masuk waktu asar? 11. Bagus Haji. Jadi bagus abang. Jawapannya 11. Maka bila bayang-bayang yang terhasil sama panjangnya dengan panjang objek tambah dengan panjang bayang-bayang istiwa, maka dikira masuk waktu asar. Jelas tuan-tuan? Baik. Sambung lagi, kata penulis rahimahullah, wa awwalu waqtil asri bintihai waqtil zuhri wa akhiruhu ila ghurubis syams. Awal waktu asar ialah dengan berakhirnya waktu zuhur
dan akhir waktu asar ialah hingga terbenamnya matahari. Baik, maka kita sudah tahu di sini bagaimana masuk waktu zuhur dan bagaimana masuk waktu asar. Bagaimana kita nak tahu masuk waktu maghrib dan berakhir waktu asar? Cara yang mudah untuk kita tahu sudah masuk waktu maghrib adalah dengan kita melihat terbenamnya matahari. Maka kalau kita lihat ke arah barat, kita tengok ke arah barat dan kita nampak matahari itu terbenam. Bagaimana kita tahu matahari itu terbenam? Kalau arah barat kita ini satu tempat yang garis lurus, yang rata. Contohnya lautan, kita duduk tepi pantai dan arah barat kita nampak lautan satu garis rata. Ataupun kita duduk di padang pasir yang rata, maka kita boleh nampak bentuk matahari itu, bulatan matahari itu, dia terbenam. Apabila dia sudah terbenam sepenuhnya, baru dikira, maka dikira telah masuk waktu maghrib. Tetapi kalau kita tengok arah barat, ada nampak bangunan yang tinggi-tinggi, bukan kawasan yang rata, ataupun bukit bakau, gunung ganang, kita tak tahu, mungkin kita sudah tak nampak matahari, tapi matahari belum sepenuhnya terbenam. Cuma kita tak nampak kerana terlindung pandangan kita, kerana ada gunung ganang dan ada bangunan. Jadi bagaimana cara lain kita nak tahu dah masuk waktu maghrib? Cara lain adalah kita tengok ke ufuk barat. Kita tengok ke kawasan langit arah barat. Mungkin esok tuan-tuan cuba, sebelum masuk maghrib, tuan-tuan tunggu di luar surau ini dan tengok ke arah barat. Apa yang tuan-tuan nampak di langit arah barat, di ufuk barat? Tuan-tuan nampak cahaya merah, asyafaqul ahmar. Apabila seorang nampak cahaya merah, tuan-tuan nampak cahaya merah di ufuk barat, itu tanda telah masuk waktu maghrib. Tanda telah masuk waktu maghrib. Kalau di langit arah barat, di ufuk barat, ada cahaya merah. Dan itu antara cara untuk tahu masuk waktu maghrib. Bagaimana pula nak tahu? Kita baca seterusnya, apa lagi kata penulis. Dia kata, awal waktu maghrib ialah tenggelamnya matahari, dan akhir waktu maghrib ialah hingga hilang cahaya merah. Yakni, bagaimana pula, tadi kita dah tahu bagaimana masuk waktu maghrib. Bagaimana pula nak tahu dah habis waktu maghrib, sudah masuk waktu isyak? Kita tengok juga tempat yang sama. Tadi tempat yang mana kita nampak ada cahaya merah di ufuk barat. Kita nampak di ufuk barat ada cahaya merah. Kita kata kalau nampak cahaya merah, bermakna sudah masuk waktu maghrib. Tapi kalau cahaya merah tu dah hilang, dah tak ada. Kalau sekarang, tuan-tuan pergi dan tengok arah barat di langit, tuan-tuan dah tak nampak cahaya merah. Kenapa dah tak nampak cahaya merah? Kerana sudah masuk waktu isyak. Hilang cahaya merah menandakan telah masuk waktu isyak. Baik. Jadi kalau tuan-tuan dah belajar ini, kalau tuan-tuan pergi camping dalam hutan dan sesat, ya, boleh tahu bagaimana dah masuk waktu maghrib, dah masuk waktu isyak. Baik. Dan kata penulis, wa awwalu waqtil isya'i ghurubus syafaqil ahmari wa akhiruhu ila tulu'il fajril sadiq. Awal waktu isyak ialah hilang cahaya merah, dan akhir waktu isyak ialah hingga terbit fajar sadiq. Maka kita nak tahu pula bagaimana diketahui waktu isyak berakhir, masuk waktu subuh. Kalau nak tahu, ulama ajar, kalau nak tahu bagaimana masuk waktu subuh, maka kita tengok ke ufuk timur. Kita tengok ke langit arah timur. Tadi untuk tahu tentang maghrib dan isyak, kita tengok barat. Untuk tahu tentang subuh,
kita tengok arah timur. Maka apa yang kita dapat di arah di ufuk timur? Kita nampak ada, kalau kita nampak ada satu cahaya putih. Macam manakah rupa cahaya putih itu? Cahaya putih itu rupanya melintang. Orang putih kata horizontal. Bukannya menegak, bukannya vertikal, bukannya menegak. Kenapa penting kita tahu ini? Kerana sebelum datang Fajar Sadiq, kenapa dinamakan Fajar Sadiq itu Fajar Sadiq? Kerana ada lagi satu Fajar yang dipanggil Fajar Kadhib. Ada lagi satu cahaya putih. Kenapa dinamakan Fajar Sadiq? Itu Fajar yang benar. Kerana sebelum datang Fajar Sadiq, datang satu cahaya putih yang menegak. Yang mana kalau orang tak tahu nak beza, mungkin dia ingat kedatangan cahaya putih yang menegak itu menandakan masuk waktu subuh. Tapi itu adalah Fajar Kadhib yang bentuknya menegak. Dan dia akan hilang dan diselubungi, akan datang diikuti dengan kegelapan. Adapun yang menandakan masuk waktu subuh adalah kemunculan cahaya putih yang melintang. Dan dia mula dalam keadaan yang nipis, kemudian dia akan meluas, akan meluas, akan meluas. Ini dipanggil cahaya putih ini sebagai Fajar Sadiq. Apabila terbit cahaya putih ini yang melintang ini, terbit Fajar Sadiq, itu menandakan telah masuk waktu subuh. Baik. Dan kata penulis rahimahullahu taala, dia kata wa awwalu waqti as-subh tulu' al-fajr as-sadiq wa akhiruhu ila tulu' asy-syams. Awal waktu subuh ialah terbit fajar sadiq dan akhirnya hingga terbit matahari. Yani bilakah tamat waktu subuh? Tamat waktu subuh apabila terbit matahari daripada arah timur. Apabila terbit matahari daripada arah timur, maka diketahui telah habis waktu subuh. Yani kalau arah timur yang kita lihat itu ada dia kawasan yang rata seperti lautan atau padang pasir yang rata, kalau kita nampak saja sebahagian daripada bulatan matahari itu, itu menandakan sudah habis waktu subuh. Kata penulis rahimahullah, man nama an salatin minal khamsi aw nasiyaha qadaha fawran wala ithma alaih. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada bulan hadapan tentang perkara ini insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Saya ucapkan terima kasih atas kesudian untuk hadir kuliah pada hari ini. Moga-moga kita bertemu lagi insyaAllah pada bulan hadapan. Kita tahlil 3 kali dan selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.